Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, coba dibacain ini dulu. Inna mabadi kulli fannin asyara. 1, 2, 3. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa. Wa man dara al jami'a haza syarafa. Wa man dara al jami'a haza syarafa. Coba salah satu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimin, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi wa bi mushrikina fid darain amin. Wa huwa Abu Abdillah. Qala al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Aqulu li lafzi al-kalam ma'nayan. Ahdahuma lugawiyun wasani nahwiyun. Ammal kalamu lugawiyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi fa'idatun. Sawa'un akana lafzon am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Wa ammal kalamu nahwiyu falabudda min ayya jitami'a fi arba'atu umurin. Awalan ayyakunu lafzon. والثاني أن يكون مركبا والثالث أن يكون مفيدا والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. معنى اللفظ ومعنى كون لفظ لفظا أن يكون صوتا sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i wa misaluhu muhammadun wa yaktubu wa sa'idun fa inna kulla wahidin min hadhil kalimati salasa wahidatan atau wahidin wahidati fa inna kull wa inna kulla wahidatin min hadhihi al-kalimah al-thalasa 'inda an-nutqi min 'inda an-nutqi bihi al-thalasa aw al-thalas allati ay mana hadhihi al-kalimati al-thalasi hadhihi kalimati al-thalasi 'inda an-nutqi bihi yakunu sawtan 'inda an-nutqi biha yakunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyati. Takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyati. Wal isyaratu masalan la tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi. Wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman lil husulil fa'idati biha.
cukup dulu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah dengan matan al-kalamu huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Asalnya adalah al-kalamu mubtada. Al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-lafdu di sini adalah khabarnya. Tamam? Al-kalamu ma'rifah dengan adanya al. Al-lafdu ma'rifah dengan adanya al. Tamam? Al-kalamu al-lafdu. Kalau ma'rifah dengan ma'rifah, itu biasanya kita mengiram apa? Na'at man man'ud. Agar tidak terjadi iltibas antara na'at dengan man'ud, maka dimunculkan disebut dengan namanya dhamirul fasl, dhamir yang menginfisal ataupun memisahkan dia dengan na'at, sehingga dia tidak menjadi kita irab sebagai na'at dan ma'ud, na'at man'ud, tetapi adalah mubtada dan khobar. Dan guanya ini adalah dhamirul fasl. Dhamirul fasl. Mafhum? Jadi al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu. Pertama adalah al-lafdu al-murakkabu, berarti yang murakkab. Berarti dia na'at untuk siapa? Untuk kalam atau untuk lafad? Untuk lafad. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu, yang murakkab. Pertama adalah al-kalamu, adapun kalam itu adalah al-lafdu, adalah lafad. Jadi kalam adalah lafad, berarti mubtada khobar adalah lafad. Al-murakkabu, yang murakkab. Al-mufidu, yang berfaedah. Terus bil-wad'i, disertai wa wad'a, artinya ima wad'il arabi ataupun wad'il ay because bil mutakalim. Jadi kalau kita menemukan dua, di antara dua, misalkan isim yang ma'rifah-ma'rifah begini, adalah faedahnya untuk memisahkan agar tidak di-i'rab sebagai na'ad dan man'ud. Itu banyak terjadi di dalam Al-Quran. Kalau misalkan membaca tafsir, nanti menemukan di sana. Dan itu yang ala rajih. Anak gua di sini adalah dhamirul fasl. Sebagian mengatakan gua di sini adalah mubtada sani. Jadi mubtada yang kedua. Nanti jumlah mubtada dengan khabarnya menjadi khabar untuk al-kalam. Tapi warroji arroji anahu dhamirul fasl. Tamam. Wa aqulu lillati al-kalam. Yang pertama adalah mengenai kalam. Al-musannif mengatakan al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalam di sini kalamnya siapa? Kalamnya fuqaha atau kalamnya nahwiyin ataukah kalamnya lughawiyin ataukah kalamnya mutakalimin? Adalah kalamnya nahwiyin. Al-kalamu indana nahwiyin. Yang dimaksudkan oleh mu'allim. Di sana ada al-kalamu inda lughawi. Jadi kalau kalamun lughawi itu adalah ibaratun amma. Jadi ibarah tentang sesuatu ma. Jadi ma di sini bisa dia berupa kalimah, bisa berupa isyarah, bisa berupa khot, bisa berupa kitabah, ataupun intinya adalah ma ini adalah segala sesuatu tahsulu bisababihi faidah. Sebab adanya ma tadi itu adalah memberikan faidah. Disebabkan olehnya itu kita mendapati faidah. Sawa'un akana lafdhan aw lam yakun. Sawa'un kana lafdhan, baik dia berupa lafaz ataupun bukanlah lafaz. Misalkan apa? Contohnya ketika kita berjalan sebagaimana kemarin contohnya ketika kita misalkan pergi ke Mahathir. Kita pergi dari sini ke Mahathir. Kemudian kita sebenarnya tidak tahu di mana letak misalkan apa? Masjid Syekh Saleh Jafari. Kita tidak tahu letak Masjid Syekh Saleh Jafari. Kemudian di sana maktub tertulis Masjid Syekh Saleh Jafari. Kemudian baru kita bisa mendapatkan faedah seakan-akan tulisan itu memberitahukan kepada kita bahwa ini loh Masjid Syekh Saleh Jafari.
maka kita mendapatkan faedah enggak? Dapat faedah. Maka yang seperti ini disebut namanya kalam indah lughawi, yaitu segala hal yang dia memberikan faedah kepada kita itu adalah kalam indahum. Tapi indah nahwiyin tidak semua. Yang hanya bisa diirab saja yang dikatakan kalam itu yang bisa diirab. Mau dia mabni, mau dia mu'rab. Berarti apa yang bisa diirab? Yang bisa diirab adalah al-kalamu wal-lafzu al-murakabu al-mufidu bil-wad'in. Jadi yang pertama adalah al-lafzu. Al-lafzu ini umum. Lafad itu adalah umum. Sautun mustamilun ala ba'di hurufi al-hijaiyah. Pokoknya suara yang mengandung huruf hijaiyah. Berarti ada kemungkinan di sana ada kalam mengandung huruf hijaiyah tetapi tidak dipakai. Jadi imma kalimah tersebut itu mengandung huruf hijaiyah, imma dia musta'mal ataupun ghair musta'mal. Dipakai ataupun tidak dipakai, yang penting dia adalah sebuah saut yang mengandung huruf hijaiyah. Kalau dia mengandung huruf hijaiyah, maka ada syaratnya, yaitu dengan adanya makharijul huruf. Kalau seandainya ada burung yang berbicara bahasa Arab, tetapi berbicara bahasa Arab, apakah bisa kita katakan sebagai lafaz? Tidak, karena tidak ada makharijul huruf. Jadi kalau kita melihat syarah, misalkan kitab Al-Azhariyah miliknya Syekh Khalid Al-Azhari, di syarahnya itu disampaikan tentang di maqati, yaitu maksudnya adalah makharijul huruf. Jadi kalau ada makharijul huruf, sautnya ini keluarnya dari makharijul huruf. Imma dia di halq lisan, kemudian ada syafatain, ada juga khayshum, maka itu nanti yang akan disebut sebagai lafad. Ini belum sampai ke kalam, tapi masih lafad. Pertama adalah lafad. Imma dia musta'mal atau ghair musta'mal, yang penting dia adalah lafad. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkab. Yang kedua adalah dia murakkab. Kalau dikatakan murakkab, artinya matarakaba min kalimataini fa'aksar. Kenapa min kalimataini fa'aksar? Kenapa min kalimataini fa'aksar? Dikarenakan al-jumlah, jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Jadi pembahasan kita di dalam nahwu itu hanya dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Karena jumlahnya ada dua, imma ismiyah, imma fi'liyah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu paling sedikit adalah dua kata. Muhammadun qa'imun. Sama Muhammadun qa'imun. Qara'a Muhammadun kitaban atau qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ini adalah tiga kalimat. Tadi saya katakan tiga huruf atau tiga kalimat? Tiga kalimat. Tiga kalimat, bukan huruf. Tiga kalimat. Berarti yang pertama adalah lafdon. Tamam, lafdon. Kedua adalah murakkab. Dia imma murakkab min kalimataini au aksar. Boleh dua ataupun lebih, tapi enggak boleh satu. Artinya kalau dikatakan murakkab, maka dari sini itu sudah mana'a. Artinya menghalangi semua lafaz yang hanya mufrad, yang terdiri dari satu kalimat saja. Contohnya ada Muhammad, contohnya ada Zaid, contohnya ada kitab, ada bait. Maka semua ini keluar dari ta'rif al-kalam. Dari qaid yang pertama adalah al-lafzu al-murakkab. Tamam? Berarti kalau ada Zaid saja, bait saja, kitabah saja, ini tidak dapat disebut sebagai kalam karena dia mufrad. Sekarang sudah masuk murakkab. Selanjutnya al-murakkabu al-mufid. Berarti dia harus memberikan faedah mufid, yang artinya apa? Kalau dikatakan mufid berarti ayah sunnah sukutul mutakallimi alaih bihaitsu la yabqa sami'un muntadhiran li syai'in akhar. Jadi diamnya mutakalim ini sudah hasan. Ketika saya berhenti, misalkan saya mutakalim, ketika saya berhenti berarti kalam ini sudah hasan. Artinya bisa didengarkan oleh
oleh mustami dan juga saya pun tidak menginginkan untuk menambah kalam, artinya sudah bisa dipahami. Kemudian bihai sulah ya berkosami umutat dalam disyair akhir, sehingga mustami pun tidak menunggu-nunggu sebenarnya apa yang mau dikatakan. Dari koid pengikat yang ketiga, berarti sekarang pengikat berapa? Pengikat selanjutnya ini adalah mufid, berarti dia harus mufid. Kalau ada di sana kalimat tersusun dari empat, misalkan tersusun dari empat kalimat, ada jumlah tersusun dari empat kalimat. Kalau seandainya ada jumlah tersusun dari empat kalimat, tetapi kita sebagai mustami, sebagai pendengar masih menunggu-nunggu sebenarnya apa yang dikatakan. Misalkan terdiri dari tiga kalimat, in qama zaidun, in qama zaidun, atau in qara'al, in qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Tadi saya katakan empat huruf, saya ganti empat kalimat. In qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Kalau seandainya Muhammad membaca Al-Qur'an, kira-kira kalau dikatakan begitu, kita masih menunggu enggak sebagai mustami? Masih menunggu. Kenapa kalau seandainya Muhammad membaca Al-Qur'an? Maka dari qaid yang ini, mufid, artinya apa? Kalau ada kalimah yang tersusun, ada kalimah-kalimah-kalimah tersusun, kemudian dia la yufidu fa'idatan tamma kepada mutakalim ataupun mustami, maka dia tidak dapat dimasukkan ke dalam ta'rif, yaitu al-kalam. Berarti in qama zaidun, in qara'a Muhammadun al-Qur'ana, ini juga bukan kalam, karena dia ghair mufid. Jadi belum tentu kalau dia itu murakkab dari berbagai kalimat itu pasti mufid. Tidak tentu. Oleh sebab itu ada di sini qaid berupa mufid. Dia harus mufid. Selanjutnya adalah antakuna al-alfadu al-mustamala fil kalam minal alfadu lati wada'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan minal ma'ani. Jadi kalau Imam Syekh Muhyiddin Abdul Hamid di dalam kitab ini mensyarahkan bahwasannya yang dimaksudkan al-wada' itu adalah apa? Ini adalah alfat mustamalah. Antakuna apa? Apa yang menjadi khobar, yang menjadi isim kana di sini apa? Al-kalimah. Antakuna al-kalimatu. Itu al-alfat. Jadi seharusnya kalimah di sini sebagai al-alfat yang mustamalah fil kalami minal alfadhi lati wada'atha al-arab. Jadi hendaklah kalimah yang dipakai itu adalah kalimah-kalimah yang dia mustamal indal arabi, artinya dia biwadil arabi. Ketika kita mencari di dalam kitab mu'jam itu, kita akan menemukan kalimah-kalimah tersebut. Maka ini yang disebut dengan namanya al-kalimah biwadil arabi. Di sana ada tafsiran lain mengatakan biqasdil mutakalim, artinya mutakalim juga harus memaksudkan bahwa itu adalah sebuah kalam. Contohnya apa? Misalkan ketika kita duduk di sini, tiba-tiba ada orang lewat, dia mengatakan sesuatu, kita mendengarkan kalam dia. Apakah kalamnya dia itu termasuk kalam indah nahuin? Tidak, karena dia tidak memasukkan kalam itu untuk kita. Jadi kita hanya mendengar sebatas pendengaran saja, tidak biqasdil mutakalim. Itu tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Begitu juga orang tidur, ketika dia berkata dengan perkataan Arabi, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai kalam inda an-nahwiyyin. Dengan perkataan yang terakhir biwadil Arabi, misalkan biwadil Arabi, masalan hadara. Hadara ini adalah kalimat yang diletakkan oleh bangsa Arab. Wada'ahal Arabu li makna wa huwa husulul quduri fi zamanil madi wa kalimah Muhammad qad wada'ahal Arabu li makna. Dia sudah
diletakkan oleh bangsa Arab atau dijadikan bangsa Arab sebagai makna, yaitu berupa isim alam Muhammad di sini. Wa huwa dzatu syakhsin musamma bihadzal ism. Fa idza qulta hadara Muhammadun takunu qad istamalta kalimataini kullin minhuma mimma wada'ahu al-Arab. Bikhilafi ma idza takallamta bikalamin mimma wada'ahu al-ajam. Berbeda halnya dengan ketika engkau berkata dengan perkataan yang itu diletakkan oleh orang-orang ajam. Contohnya kal furs wa turk wal barbar wal farans mana Perancis apa Perancis yang semisal itulah. Fa innahu la yusamma min urfi ulama il arabiyyati kalaman wa in sammahu ahlul lughati al ukhra kalaman. Jadi kalau misalkan ada bahasa Indonesia yang dipakai, walaupun dia dikatakan kalam inda al-Indonesiyin, tetapi itu tidak dapat dikatakan kalam inda an-Nahwiyin, karena tidak sesuai dengan qawaid nahwiyah, sesuai dengan kalam at-ta'rif inda an-Nahwiyin ataupun ta'rif kalam inda an-Nahwiyin. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, anwa'ul kalam. Qala wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa hasmun ja'a limahnan. Bisa dilanjutkan dibaca. Wa aqulu Wa'akuru al-fadu al-latikanu al-arabu yasta'miluha yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilayna anhum wa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa nakrawuha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa shdiqa'ina la yakhlu wa yakhidu minha an ayyakuna wahidan min salasati asyai al ismu wal fi'lu wal harfu. Sudah. Di sini disampaikan oleh, jadi kalau dikatakan qala berarti siapa qailnya? Ibnu Ajurum. Kalau dikatakan aqulu berarti Syekh Muhyiddin Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Saya selalu kalau ada orang Arab dengan nama di depannya Muhammad biasanya enggak kebaca. Kenapa? Karena kebiasaan kita kalau Muhammad itu adalah nama tambahan yang artinya adalah dia sebagai apa ya, seperti tabarukan gitu. Jadi nama-nama yang dia diletakkan bukan nama aslinya gitu. Nama aslinya adalah setelah Muhammad. Misalkan Muhammad Syamsuddin, maka namanya adalah Syamsuddin, bukan Muhammadnya. Yang dipanggil adalah Syamsuddinnya. Begitu juga Muhammad Nur misalkan, maka Nurnya. Tapi kalau orang Arab tidak, Muhammad itu adalah namanya. Sedangkan satu kalimah setelahnya itu adalah nama ayahnya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh Muhammad Muhyiddin ini adalah yang aqul. Aqul berarti Syekh Muhammad Muhyiddin. Jadi lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang-orang Arab itu adalah yang dinukil dan sampai kepada kita sampai sekarang saat ini, yang kita pakai untuk berbicara, untuk menulis, untuk semuanya itu adalah tidak akan keluar dari tiga hal. Jadi kalimat-kalimat itu tidak akan keluar dari tiga hal. Apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Jadi ada isim, ada fi'il, ada huruf. Atau mufradnya harf. Kalau huruf bahasa Indonesianya. Wa amal ismu? Amal ismu fil lughati bahwa adalla ala musamma wa fi istilahin nahwiyyin kalimat mendalat ala makna finansial. Walam taktari mumi zamani nahu Muhammadun wa Aliun wa Rajulun wa Jamalun wa Nahrun wa Tufahatun
walaymunatun wa asam wa kullu wahdin min hadhihi al-fal yadullu ala ma'na wa laysa zamanu dakhilan fi ma'na hu wa yakuna isman amal fi'lu huwa fi lughati al-hadathu cukup amal ismu fi lughah isim di dalam lughah itu adalah ma'adalla ala musam musamman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah musamma itu adalah sesuatu yang diberikan nama, sesuatu yang dinamai. Misalkan kalau kita mengatakan air, air itu adalah isimnya. Nah, air itu kan menunjukkan kepada air yang ada di sini ini adalah air. Maka ketika disebutkan air, maka dia menunjukkan kepada sesuatu yang dia dinamai sebagai air. Itu adalah madalla ala musamma. Wa fi istilahin nahwiyin, misalkan biasanya dikatakan gini. Seseorang dia bernama Mahmud. Ya, namanya Mahmud. Apakah nama Mahmud itu sesuai dengan musamma gitu? Misalkan dia dikatakan Mahmud karena dia terpuji atau dipuji orang yang banyak orang memujinya ataupun memang dia terpuji. Jadi biasanya dikatakan al-ismu dalla ala musamman, itu maksudnya adalah isim atau nama tersebut sesuai dengan yang dinamainya. Wa fi istilahin nahwiyin, dengan yang dimaksudkan oleh istilahnya nahwiyin apa? Kalimatun dallat ala maknan. Alama maknan fi nafsiha wa lam taqtarin majzumun bilam wa lam taqtarin bizaman. Jadi kalau isim itu adalah sebuah kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan, menunjukkan kepada suatu makna fi nafsiha pada dirinya sendiri. Walam taqtarin di zaman, dan dia tidak berkaitan dengan zaman. Kalau ini dikatakan alma, di dalamnya adalah air, maka sampai kapanpun dia tidak akan berubah menjadi nama lain, kecuali dia akan merubah dirinya, misalkan dirubah kepada bentuk lain, misalkan jadi es, menjadi asir, atau menjadi apa, maka dia akan berbeda nama. Tetapi ketika ini menjadi air putih, misalkan air putih, maka dia tetap air putih. Besok pun tetap air putih, lusa juga tetap air putih. Jadi tidak terkait oleh zaman. Berbeda halnya ketika dikatakan safaro Muhammadun dengan yusafiru Muhammadun. Safaro dengan yusafir tentu berbeda, karena safaro menunjukkan sesuatu yang lampau, sedangkan yusafir menunjukkan al-hal atau mustaqbal. Maka itu yang disebut dengan namanya isim. Ia tidak lam yaktarin awalam taktarin bi isaman. Wa amal fi'lu. Lanjut. Wa amal fi'lu bahwa bilogati al-hadatu wakil istilah nahwiyin kalimat tundal ala makna binar siha wakaranat bi'ahani asmanatis salah sati al-nadiyya al-madi wal-hal al-mustaqbal nahu kataba fa'inna kalimat dallatun ala makna wawa al-kitabatu wajal makna muktarin bizamanil madi wanahu yaktubu fa'idha dalla ala makna wawa al-kitabatu aydan wajal makna muktarin bizamanil di zaman al-hadiri wa nahu uktub fa innahu kalimatun dallatun ala ma'na wa al-kitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarin bi zamanil mustaqbal alladhi ba'da zamanil zaman at-taqallum al-wal misal hadzi al-fas nasara yansur unsur wa fahima yafhamu ifham wa alima ya'lamu i'lam wa jalasa yajlisu ijlis daraba yadribu idrib wal fi'lu ala salasati anwa'in madin mudari'un wa amrun wal madi ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamani alladhi qabala zaman at-taqallum nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa istaghfara wa ishtaraka wal mudari'u
madalla ala hadasin yaqau fi zaman takallumi aw ba'dahu nahu yaktubu yafhamu yakhruju yasma'u yansuru yatakallamu yastaghfiru wa yastaribu wal amru madalla ala hadasin yutlabu usulihi ba'da zaman takallum nahu utub ifham ukhruj isma yansur takallam istighfar wastar wastarib wa amal wa amal harfu wa huwa fil lughati at-tarafu wa fi istilahin lughati al-kalimatu dallat ala ma'nan fi ghairiha nahu min fa inna hadzal lafzi kalimatu dallat ala ma'na wa huwa ibtida'u wa hadzal ma'na la yatimu hatta tadamma ila hadzal kalimati ghairaha wa taqulu dhahabtu min al-baiti mithala wa amsilati cukup ya. Ada di situ dengan namanya alif lam maksura, ada alif lam apa? Maksur itu adalah lubatan adalah mahbus. Mahbus artinya dia terkurung atau terpenjara, terkurung, terpenjara di dalam satu bacaan yang mana dia tidak akan berubah. La yatabayyar abadan. Ra'aitul fata qama al-fata ja'a al-fata misalkan, kemudian ra'aitul fata wa marartu bil fata, dia tidak akan berubah. Ketika al maka dia ma'rifah. Ketika dihilangi al maka dia menjadi nakirah. Kalau nakirah maka di tanwinkan. Karena ada tanwin, tanwin itu asalnya apa? Nunun sakinatun. So, tanwin itu adalah nun sakinah, tetapi lafdhon la kitabatan. Indan nahwiin lafdhon la kitabatan. Allah indal arudin kitabatan wa lafdhon. Tapi kalau indan nahwiin nutqan la kitabatan. Fatan iltiqa'u sakinain. Ada di sini alif maksurah, di sini ada tanwin. Maka apa yang terjadi? Hilang alifnya karena iltifa usah sakinah. Fa fatan. Dan kita tahu setiap isim yang mansub, setiap isim yang dia mansub dengan fathah, tamam, setiap isim yang mansub dengan fathah, ketika dia nakirah maka dia akan ditambah dengan alif. Ya kan? Maka di sini ada tambahan alif sebagai tambahan alif ketika ada di isim yang nakirah mansub. Maka fatan di sini alifnya bukan alif yang ada di al-fata. Mafhum? Jadi alif yang ada di fatan ketika nakirah bukan alif yang ada di al-fata ketika ma'rifah.
ra'aitu syam syamsan. Wa syamsan. Syamsan. Di sini ada a al. Ketika dia ma'rifah asyamsa. Nah, alifnya ini adalah alif alif ziyadah ketika dia nasab. Begitu juga dengan ini tadi al-fata, ketika dia ditanwinkan, dihilangkan alif lamnya menjadi nakirah, maka fatan ini terjadi iltiqa usakinah yang bertemu dua sukun. Sukunnya siapa? Fatan. Ini adalah fa, ta, nun. Nun sukun ketika kita idharkan, ketika kita zahirkan, maka dia akan seperti ini. Dan ini juga sukun alif mafsurah. Maka alif mafsurah kita hapuskan dan nun sukun kita kembalikan ke asalnya, yaitu menjadi tanwin. Kemudian ditambah alif ini sebagai alif, punyanya alif mansub sebagai nasab, tanda nasab dia. Tanda nasab nasab dia. Itu adalah alif. Kalau tanda irobiyah adalah fathah. Tanda irobiyah adalah fathah. Yang saya katakan tanda irobiyah fathah itu adalah ketika syamsa, bukan ketika fatan. Kan berjalan jauh kemana-mana. Fatan, fatan itu ketika di irob, dia bukan irobnya fathah. Karena apa? Karena ada alif, alif masroh. Artinya nanti dia mukaddar. Nanti kita bahas pada pembahasan alamatul irob. Jadi alamatul irobnya dia, walaupun kita baca fatan, tetapi dia tidaklah zahirah melainkan mukaddarah. Kenapa mukaddar? Karena huruf akhirnya dia ada di alif. Huruf akhir dia adalah di alif. Dan alif ketika dia nakirah kita hapuskan. Sebenarnya saya tadi ingin menyampaikan tentang masalah makna. Intinya ini makna. Al-makna ini kan ada alif, alif maksurah. Ketika dia menjadi ma'rif, menjadi nakirah, alif yang dihapus diganti dengan tan, tanwin. Dan ketika tanwin terjadi iltiqa' sakinain, maka ininya dihapus diganti alif, alif punyanya nasab, bukan alif, alif yang asli. Maka ini akan kita tuliskan begini. Alifnya ini adalah alif yang di sini. Ma'nan. Dan dia la yataghayyar abadan. Kenapa la yataghayyar? Karena diakhiri oleh alif maksurah. Alif maksurah dikatakan maksurah karena maksuratun fil fil harakah, artinya fil irab. Fil irab dia maksurah, tidak akan la yataghayyar. Maka ini yang disebut dengan namanya alif lam. Ya alif lam, alif lam maksurah. Mafhum tentang ini? Alif lam, alif maksurah ketika dia ma'rifah dia ada alif maksurah. Al-makna al-fata. Tamam? Al-makna al-fata. Tatkala atau ketika menjadi nakirah, maka alnya ini akan dihapus, kemudian dia akan menjadi tan, tanwin. Ketika tanwin maka terjadi iltiqa usah sakinain, karena ini adalah sukun, alif maksurahnya sukun. Di sini ada tanwin, tanwin ini aslinya adalah nun sukun, makanya dikatakan tanwin itu adalah nun sakinatun. Lutfan la tibarakan. Maka di sini dihapuskan ketika dia menjadi nakirah. Kemudian didatangkan alif sebagaimana syamsan, sebagaimana baitan, ra'aitu baitan. Baitan kita akan menambahkan alif. Ra'aitu syajaratan. Tan itu tidak ada alif. Kenapa? Karena diakhiri dengan ta' marbutah. Dia ada ahkam, ahkam khusus. Tapi
yang seperti apa? Ini buku baru. Ini baru gabung kata makna. Ala? Kata makna itu kan sulit. Bukan pakai kata itu untuk bisa. Ah, alif yang ini, alif kan aslinya alif berdiri tegak, kan? Tapi sebab berakhiran nun ketika makna kita hapuskan maka dia menjadi makna. Makna di sini dia bisa disambungkan dengan alif mak dengan alif yang alif tadi yang alif mansub alif mansub sehingga alifnya di sini dia diletakkan seperti ini bukan diletakkan. Ini adalah khusus qadiyahnya qadiyah alif mansurah artinya adalah yang dia sebagaimana kata sebagaimana makna. Tapi kalau misalkan alifnya adalah alif yang untuk syamsan, baitan, syajaratan, syajaratan enggak ada. Syamsan, baitan, kemudian isbahan atau apa dia menggunakan alif yang berdiri. Gitu. Jadi di kitab ataupun di kitabah apapun dia tidak akan ditulis makna seperti ini. Ataupun fatan begini. Dia akan tetap dituliskan fatan. Saya mendapatkan permasalahan ini. Sebenarnya ada salah satu bertanya tentang masalah ini. Kenapa ketika dia nakirah terjadi iltiqa' sakinah? Kenapa ada tanwin kemudian tetap alifnya maksurah tetap hidup, tetap ada? Kan ini terjadi iltiqa' sakinah. Yang iltiqa' sakinah tidak diperkenankan di dalam nahwu. Kemudian saya pun bertanya kepada Syekhuna Muhammad Hasan Usman. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya alif maksurah di sini dia sudah dihadap al-huda hudan. Nah, tetapi alif di sini alif sebagai alif imruhan tambahan ketika dia mansuh sehingga di sini dia tidak ada aslinya tapi dia tambahan adalah mansuh. Di dalam Al-Qur'an hudan itu dengan begini atau dengan ini dengan asli yang ini itu miliknya pos miliknya ini alif maksurah sehingga dari sini hilanglah iskal bahwasanya terjadi iltiqa' sakinain ketika dia nakirah tidak ada lagi iltiqa' sakinain karena alif di sini alif yang tidak terhitung masa alif bukan alif asli sebagaimana syamsan sebagaimana baitan. Oh, ketika dia majrur ataupun ketika dia majrur ataupun ketika dia marfu itu soal yang bagus. Nah untuk pertanyaan ini lebih detailnya daripada saya salah menjawab saya tanyakan saja. Tamam, kita lanjutkan untuk anwaul kalam. Berarti di sini anwa'nya ada berapa? Ada di tiga. Yang pertama adalah isim, kedua adalah fi'il, ketiga adalah harf.
isim tadi kita sudah bahas belum? Al isim sudah. Kemudian fiil, fiil itu dari al hadas. Al hadas sebuah perbuatan ataupun al al hadas. Al hadas. Al hadas misalnya apa kalau di mana? Kejadian, perbuatan, apa yang berkaitan dengan sebuah perlakuan itu adalah al-hadas secara lugatan. Tapi secara istilahan, artinya istilah nahwiin, itu adalah kalimatun dalat ala maknan bi nafsiha wa qaranat bi ahadil azminati salasa bil azmina as-salasa allati hiya al-madi wal-hal wal-mustaqbal. Qadiyah adat wal ma'dud. Al-kalimat as-salasa atau al-kalimat as-salas, dua-duanya bisa. Dalam qadiyah seperti ini bisa qira'atul asyra ataupun qira'at asyra. Tapi ketika dia jadi idhafah mudhaf mudhaf ilaih, maka dia harus mudzakkar dan muannas. Jadi ketika mudhaf mudhaf ilaih, maka dia akan menjadi mudzakkar muannas. Nah, ketika di sini mualif menggunakan takbir fi ahadil azmina as-salasa, padahal di awal tadi menggunakan kalimat as-salas. Karena kedua-duanya bisa. Waktu ranat ya hadil azmina asalasa, dan dia berkaitan dengan namanya zaman, ima zaman al-madi ataupun hal ataupun mustaqbal. Jadi ada kita memiliki fiil, ada ima dia fiilnya madi ataupun mudore ataupun amar. Fiil madi, mudore dan juga amar. Kalau madi berarti dia berkaitan dengan sesuatu yang sudah berlalu. Batasnya kapan? Batasnya adalah al-hal. Berarti sebelum sekarang itu madi. Satu detik yang lalu itu madi. Atau setengah detik yang lalu itu juga madi. Kemudian ada sekarang dan ada mustaqbal. Kalau madi itu berarti sesuatu yang sudah lampau. Kalau mudhari itu adalah hal ataupun mustaqbal. Sedangkan al-amr itu adalah lil mustaqbal. Kenapa al-amr lil mustaqbal? Karena al-amr la yatahaqqaq illa ba'da talafuz. Jadi amr itu tidak akan terjadi fi'ilnya al-hadasu la yatahaqqaqu illa ba'da talafuz. Unzur ila sama. Sebelum saya katakan unzur ila sama, maka tidak ada perbuatan yang terjadi unzur ila sama. Dan nazara ila sama ataupun melihat ke langit itu terjadi setelah saya mengucapkan amr itu. Maka perbuatan amr ataupun perbuatan ataupun af'al atau fi'il atau al-hadas yang ada di dalam amr itu tidak akan terjadi la yatahaqqaqu illa ba'da at-talafuz. Selanjutnya adalah al-harf. Al-harf lughatan itu adalah at-taraf. Wa fi istilah an-nuha kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, dia adalah kalimat yang menunjuk kepada makna fi ghair ma'nan fi ghairiha. Kenapa fi ghairiha la fi nafsiha? Karena harf walaupun dia memiliki makna, tetapi dia tidak akan berlaku makna itu kecuali dia bersandar kepada yang lainnya. Alal kursi, ala itu artinya adalah istilah atau ulu. Tetapi al-istilah ini tidak akan terjadi kecuali alal kursi, kecuali ada kalimah berupa isim yang berada di setelahnya. Dan fi'ilnya juga tidak akan terjadi kecuali dia menjadi jumlah yang ba'idah. Contohnya misalkan di sini dhahabtu minal baiti. Seandainya dhahabtu min, maka min tidak berfaedah karena min tidak ada kalimat setelahnya.
maka dhahab tumin tidak berfaedah, maka dia harus memiliki faedah berupa apa? Berupa ismun majrur yang ada setelahnya, sehingga dia akan menjadi kalimat yang bisa memberikan faedah. Makanya dia disebut namanya ma'nan fi ghairiha. Berbeda halnya dengan isim dan fi'il. Kalau isim itu fi nafsiha, fi'il juga fi nafsiha. Alamatul ism. Sekarang masuk kepada masalah alamatul ism. Ada isim itu memiliki alamat, fi'il juga memiliki alamat, harf juga memiliki alamat. Al-ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Jadi isim itu akan diketahui dengan satu, dia bisa khafat. Artinya khafat berarti majrur. Di sini adalah dia imma majrur itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena idhafah. Jadi mudhaf ilaih itu selamanya akan majrur. Babu al-masjidi, babul masjidi, masjidi sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ada dikarenakan huruf jar atau huruf jar. Misalkan bismi ilal masjidi minal masjidi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidi ilal mas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian ada tabi', tabi' itu berarti mengikut kepada sebelumnya. Contohnya apa? Misalkan adalah na'at, maka i'rabnya na'at mengikut kepada man'utnya. Bismillahirrahmani mengikut kepada Allahi. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi mengikut kepada Allahi. Kemudian setelahnya ada at-tanwin. Kalau at-tanwin berarti dia bisa ditanwinkan. Apakah seluruh isim bisa ditanwinkan? Tidak semuanya bisa ditanwinkan. Makanya di sini adalah yang dimaksudkan apa? Apabila ada kalimat yang bisa menerima salah satu di antara alamat, bukan semua, menerima salah satu. Kalau seandainya bisa dimasuki al, ya bisa dimasuki al. Misalkan Muhammadun, apakah dimasuki al? Tidak. Kenapa? Karena sudah ma'rifah. Ma'rifah tidak dapat ditambahi alagi, dimarifahkan. Berbeda halnya dengan Muhammadani. Kalau Muhammadani ditambahkan al. Kenapa? Zaidun tidak ada al. Ketika Zaidani, Az-Zaiduna ditambahkan al. Itu karena pertama Zaidun, ketika Zaidun isim alam, jadi isim alam, maka ini kita tahu, oh Zaidun ternyata Zaid yang ini. Tamam? Itu alam. Tapi ketika menjadi Zaidan, dua Zaid, maka menjadi nakirah, tidak lagi ma'rifah. Maka untuk dimakrifahkan ditambahkan alif lam. Begitu juga dengan Zaidun. Ketika dia Zaidun, maka menjadi am. Akhirnya dimakrifahkan dengan alif dan lam. Tapi kalau Zaidun satu, tidak di alif lam kan, karena dia sudah ma'rifah. Kemudian masuknya dukulil alifi wal lam. Oh, mungkin bisa dikasih alif lam. Asyajaratu, albaitu, alqalamu, dan lainnya. Kemudian sekarang datang pembahasan tentang hurufil khafdi. Ini namanya dhikrul khas ba'dal am, karena khafat itu am, sedangkan al-hurufil khafdi ini adalah khas. Wahiyya min wa ila an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasam. Dan juga huruf qasam ini termasuk di antara huruf khafat. Wahiyya al-waw wal-ba'u wa ta'u. Wa min hurufil khafdi, dan di antara huruf khafdi tadi ada tiga. Dan
Setiap dari huruf-huruf ini tidak semuanya memiliki kesamaan di dalam istimal ketika dia misalkan menggunakan al-waw. Wa hiya la tadkhulu illa ala ismi dhahir. Dia tidak masuk kecuali kepada isim dhahir. Misalkan apa? Wallahi atau wattur atau wadduha atau walqamar. Maka dia isimnya adalah isim dhahir. Sedangkan ba la tukhtasu bil lafdhi duna lafdhin. Bal tadkhulu ala ismi dhahir. Jadi ba itu tidak dikhususkan kepada lafaz satu tanpa lafaz yang lain, tidak dikhususkan pada lafaz tertentu. Tetapi dia bisa masuk kepada zahir dan juga bisa masuk kepada dhamir. Jadi kalau waw hanya masuk kepada isim zahir, bukan dhamir. Sedangkan ba itu bisa masuk ke zahir, bisa masuk ke dhamir. Contohnya billahi. Sedangkan yang dhamir adalah bika. Bika, demi engkau, bika. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini terkhusus hanya untuk lafzul jalalah, tidak bisa dipakai kecuali pada lafzul jalalah saja, yaitu atta. Wasalisu atta wala tadkhulu illa ala lafzul jalalah. Huruful khafdi kita bahas panjang pada pembahasan mahfudhatul asma, lebih baik daripada kita ulang lagi. Jadi kita ada huruf qasam di antara huruf qaf adalah huruf qasam, ada waw, ada ba, ada ta. Kalau waw itu hanya untuk zahir, sedangkan kalau ba itu untuk zahir dan untuk dhamir. Kalau yang ta itu hanya khusus untuk lafzul jalalah. Saya selesaikan sekalian sampai tanda harf. Wa alamatul fi'li. Sekarang adalah tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il tanda fi'il ada qad, sin, sawfa, ta, ta'nis, ada lam, ada dalalah ala talab wa yakbar ya al muqataba al mu'annasah. Qad ini adalah khusus untuk bukan khusus tapi bisa untuk madi dan bisa untuk mudhari. Ketika untuk madi, yang paling pertama yang akan muncul di dalam benak kita adalah litahqiq. Ketika dikatakan qad kemudian fi'il madi, maka litahqiq. Kalau seandainya siap kalam tidak sesuai untuk litahqiq, maka nanti bisa litakrib. Contohnya qad qamati shalah. Takrib apa maksudnya litakrib? Takrib adalah menarik yang madi untuk mendekati yang hal. Qad qamati shalah. Qamati shalah, qamat as-salah, artinya salat ini akan diberdirikan dengan segera, sesegera mungkin. Artinya yang madi itu didekatkan kepada yang hal, mendekati yang hal dengan litakrib. Kemudian ada li al-mudhari. Al-mudhari adalah at-taqlil.
harta peril, tapi terkadang juga bisa menjadi li litaki, tergantung pada siapul kalam. Jadi qad ini menandakan setelahnya adalah fi fi'il. Sin saufa, sin dan saufa terkhusus pada fi'il mudhari. Kalau sin menandakan ia adalah sesuatu yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Sin lil qarib. Sedangkan saufa ini menandakan lil ba'id, artinya dia akan melakukan suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut akan dalam jangka waktu yang mungkin agak lama dibandingkan sin. Maka saufa lebih lama daripada sin. Sa'u ta'nis ini hanya ada pada fi'il madi saja yang bisa dikasih ta'u ta'nis. Ini adalah fi'il fi'il madi. Qalat, ja'at, maka itu adalah fi'il madi. Kemudian ada lam. Lam ini adalah tanda khusus miliknya fi'il mudhari. Tanda khusus miliknya fi'il mudhari. Dan sin itu bukan tanda khusus tapi tanda am, tanda am untuk fi'il mudhari. Karena ada di sana misalkan tulis kita tulis safaro. Di sini ada sin diawali oleh sin ataupun jumlah-jumlah lainnya, kalimat lainnya yang dia bisa diawali dengan sin. Karena padahal dia bukan fi'il mudhari. Yang menjadi tanda asli atau tanda khas untuk fi'il mudhari adalah lam, yang bisa dikasih lam. Misalkan di sini punya yadrib. Apakah yadrib bisa dikasih lam? Bisa. Maka dia berarti fi'il mudhari. Ketika daraba, apakah daraba bisa dikasih lam? Tidak bisa, maka dia bukan fi'il mudhari. Kemudian ada dalalah ala talab wa yamqal ya al mukhataba al muannasa. Dia menunjuk kepada atolak. Selain itu dia menerima dan menerima dalam kesatu keadaan menerima ya mukhataba muannasa. Irji'i yang pertama ini adalah dalalah ala talab. Talab berujuk. Irji'i ya ini menandakan adalah mukhataba muannasa. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Di sana ada di dalam Al-Quran udhaful misra insyaallah aminin. Udhaful itu adalah dalalah ala talab. Bisa enggak seandainya kalau kita tambahkan ya mukhataba udhafuli? Bisa. Maka di sini berarti dia fi'il amar. Ini adalah fi'il amar. Jadi dalalah ala talab wa yaqbal ya mukhataba muannasa ini adalah tanda dari fi'il amar. Ini tanda khusus fi'il amar. Dan lam ini adalah tanda khusus fi'il mudhari. Ta'nis ini adalah tanda khusus fi'il madhi. Jadi yang menjadi tanda khusus setiap fi'il adalah ta'nis, lam, dan dalalah ala talab wa yaqbal ya al-mukhataba wa al-mukhataba al-mu'annasa. Di sini di akhir disampaikan oleh mu'alif di halaman 13, kalau yang nuskha ini 13. Waqataraka alamatan fi'lil alamatan fi'lil amri. Jadi Nadhim ataupun Ibnu Ajurum itu meninggalkan tanda fi'il amr wa hiya dalalatuhu ala talab ma qabulihi ya al-mukhatabah au nun ata taukid. Jadi Syekh Muhyiddin Abdul Hamid menambahkan ada nun taukid juga, bisa ditambahkan nun taukid. Dan yang tahqiq, secara tahqiq bahwasanya fi'il amr itu bisa menerima ya mukhatabah dan juga dalalah ala talab. Dan tentunya tetap bisa dimasuki oleh nun taukid. Kemudian terakhir adalah al-harf. Wal harfu ma la yasluhu ma'u dalilul ismi wa la dalilul fi'li.
Jadi kalau ada kalimah, dia tidak bisa dimasuki satu pun di antara semua alamah yang ada, maka dia bukanlah isim, bukan juga fi'il. Maka dia huruf atau harf. Wal harfu ma la yasluhu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kita tidak bisa membawakan dalil untuknya dari isim maupun dari fi'il, maka dia adalah harf. Sebagian ulama mengatakan nikmah ini adalah harf. Sebagian mengatakan nikmah itu adalah fi'il. Sebagian mengatakan itu adalah isim. Sebagian mengatakan dia adalah fi'il. Bagaimana yang merajihkan itu adalah fi'il? Karena nikmah ini bisa ditambahkan ta'nis. Nikmat. Sehingga dia berarti adalah fi'il. Karena bisa ditambahkan ta ini merupakan tanda dari fi'il apa? Fi'il ma'adhi. Tapi dia tidak bisa dimudhorekan atau diamarkan. Tamam. Untuk pembahasan babul i'rab kita bahas pada pertemuan depan. Babul i'rab. Ada pertanyaan? Tidak apa-apa bertanya, silakan bertanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang saya sendiri juga tidak tahu jawabannya, bisa kita tanyakan ke masyayikh. Kita ada masyayikh di sini, ya. Enggak perlu dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Silakan nanti di muzakarah lagi, mungkin ada yang tadi mungkin nggak kebaca gitu, mungkin ada yang nanti perlu ditanyakan, silakan ditanyakan.